Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini untuk saling berbagi ilmu dan manfaat. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat. Ya, sudah datang lagi satu paket di sini dari Kabupaten Karanganyar. Kemudian dikirim ke Perumahan Bulu Sulur Permai Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Oke, ke tempat tinggal saya ya. Produk di dalam adalah sebuah lem bakar kecil 7 mm panjang berapa ini? Tidak diketahui. Jadi 7 mm panjang itu ya, mungkin sekitar 30 cm. Antara 27 sampai 30 cm panjangnya. Nanti kita ukur menggunakan ini ya, alat ini ya. Oke. Kemudian ini mau saya pakai atau biasa saya pakai untuk membuat miniaturan seperti ya, ini ya. Ya, biasa saya pakai buat ini, miniaturan seperti ini. Buat bikin miniatur-miniatur sound system atau apa yang berbahan dari kardus, oke. Ini tidak hanya untuk sound saja. Apapun miniatur apapun yang bisa dibuat menggunakan kardus. Nah, lemnya bisa menggunakan ini, cukup kuat sekali pemirsa, seperti ini ya. Nah, ini lemnya, ini kuat sekali, hasil dari lem tembak ini. Oke, seperti apa, mungkin ada yang belum tahu lem tembak itu seperti apa, tahu ujungnya koyong apa. Oke, langsung saja saya buka, tidak perlu lama-lama ya. Ini mumpung ada murah sekali di Shopee, penjualnya itu sangat murah sekali. Karena pas yang sebelumnya saya beli di daerah sini itu per batangnya atau per bijinya itu 1.500. Nah, ini sudah sampai sini, sudah termasuk ongkir itu jatuhnya nggak sampai 1.500. Makanya saya langsung beli sebanyak ini ya. Iya, seperti inilah wujudnya lem tembak yang biasa saya pakai untuk membuat miniaturan atau ya bisa dipakai untuk mengelem yang membutuhkan lem tembak seperti ini. Ini seperti janji saya tadi di awal video, akan saya ukur berapa panjangnya dan juga berapa milimeternya, apakah betul sesuai di deskripsi videonya, deskripsi penjualannya atau tokonya atau produknya itu adalah 7 mm dan juga 27 sampai 30 cm panjangnya. Oke, kita ukur dulu panjangnya. Iya, ternyata betul pemirsa. Ini adalah 30 cm, bahkan lebih panjang daripada yang saya beli di sini yang seharga 1.500 ya. Ini dia. Nah, lebih panjang kan? Untuk hasil belum tahu. Ini mereknya yang saya beli 1.500 itu Origin. Kalau yang ini tidak ada tulisnya, tidak ada tulisannya. Oke, kemudian kita ukur milimeternya. Oke, milimeternya ternyata betul 7 mm ya. Oke, kemudian apa ya? Ya seperti itulah wujudnya. Kita banding-bandingkan sedikit ya. Kalau yang saya beli di sini seharga 1.500 itu rasa-rasanya agak lebih besar sedikit dari diameternya ya. Rasa-rasanya. Tetapi mungkin samalah. Terus kemudian yang saya beli di yang seharga 1.500 ini lebih putek warnanya ya, enggak bening, kalau yang ini bening. Tapi kalau hasilnya yang ini saya sudah merasakan kualitasnya, kalau yang ini belum merasakan. Oke, sekarang saya coba ya. Oke, ini sudah saya nyalakan dan ini yang bening tadi ya, ini yang budek. Oke, saya masukkan, kita coba hasilnya, coba untuk mengelem sesuatu ya. Oke. Coba untuk mengelem sesuatu. Ini dia. Oke, saya coba ini.
Ini ya, saya contohkan ini karena miniaturan saya kan terbuat dari kardus. Oke, saya coba untuk kasih lem ke sini. Set, set, set. Tempelkan ke sini. Terus sebentar. Tunggu sebentar ya. Sambil menunggu, ini reviewnya ya. Kalau yang harga 1.500 ini sedikit lebih kaku, kalau ini sedikit lebih lentur. Untuk kualitasnya saya belum tahu, lebih bagus yang mana saya belum tahu. Dan juga apa ya? Oh, ternyata ini juga keren pemirsa. Ini lihat. Ini ada gila. Ya. Terangkat kan itu kardusnya. Oke, sampai kameranya juga terangkat. Nah. Berarti ini kualitasnya juga bisa diandalkan. Oke, oke, ini dia. Oh, nggak bisa dilepas ternyata pemirsa. Sampai nggak bisa dilepas ini ya. Oke, ya seperti ini pemirsa ya. Oh, sedikit review atau apa ya, review dari produk yang saya beli yang dipakai untuk buat miniaturan seperti ini, buat ngelem-ngelem seperti ini. Bisa juga dipakai untuk mungkin yang suka bikin souvenir-souvenir atau mungkin hantaran seperti itu ya, yang dibikin-bikin ada isinya bedak, isinya apa itulah, hantaran-hantaran itu bisa menggunakan seperti ini. Harga cukup murah meriah pemirsa, nggak sampai, pokoknya nggak, pokoknya lebih mahal yang inilah, karena ya nggak tahu apa perbedaannya. Ternyata ya saya gunakan sama saja ini, ternyata juga kuat juga dipakai. Oke, sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dari channel ini. Apabila tidak ada manfaatnya atau tidak kurang berkenan dari channel ini, silahkan tinggalkan saja atau dislike juga nggak apa-apa. Kalau suka dengan channel ini, merasa bermanfaat dari channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.